Mari tapi basah dengan guys semua balik kita di seluruhan bergulai dengan kami Ba Aiban di pancar keterus dari studio BRTM Kuching Aiban Sarito hari 3 7 hari bulan 4 bergulai dengan aku Harold Ken Michael. Sarawak dekat nambah ke pemesai bungkur arus internet di benua tu ianya dekat ngagak 1,200 itik tiang pemancar arus penyambung lebih datai pada tahun 2022. Kepala Menteri Dato' Pah Tinggi Abang Johari Tun Openg madah dikenang mansang ke ekonomi digital projeknya berguna benar dikenak nambah ke pemesai bungkur arus internet antara mengeri ngau menua pesisir. Oleh saudara Zahid tadi kita ia madah projek ngagak tiang pemancar arus penyambungnya dekat dilancar kagi arus internet kelebih lagi bak kadang dur strategik laban projeknya diperhati oleh mantu nambah ke penatai pemisik rakyat ngau perkara pelajar. Saya melancarkan usaha ini sejak 2017 apabila saya mengganti the late Tok Nan. I launched this direction towards digital economy. Dan di dalam blueprint kita 2018 to 2022 kita setidak-tidaknya mesti ada 1,200 menara. Ia maksud kerja kutuk bak pengawal alai berjadi jalur lebar berkelajuan tinggi di Taman Negara Mulu Miri. Kepala Menteri Madah kerjasama ngau UPS arus penyambung multimedia SKMM megak berguna benar dikenang mujur ke pengawaknya. Nengah gempung kerjasamanya, perintah menua Sarawak mujur ngagak 600 itik pemancar tiang arus penyambung lalu SKMM mujur niri ke 686 itik tiang pemancar arus penyambung hari inisiatif Jalinan Digital Negara Jendela. Mengena arus broadband bak Taman Negara Mulu nyeng kaum di hotel, Dato' Pah Tinggi Abang Johari minta Sakofa tinyedia ke arus penyambung di Sarawak. Nyedia ke perengkanya dikenak mulai ke pemanah sektor dagang temuai bak kandang nurnya ke kusut ketegal pengekai COVID-19. Bapak Pengerami Bukai Kepala Menteri Sarawak Dato' Pah Tinggi Abang Johari Tun Openg madah kandang mulu dekat di Kemansang jadi bandar mini. Setipat ngau status ia jadi pelilih menua mit. Projek pemansangnya dekat disikap ngau bangunan ke BC UPS ngau agensi perintah laban mulu Siti Ari Palan Dagang Temuai Antarabangsa. Dato' Pah Tinggi Abang Johari madah langgur pengawak ngau pemansang kandang durnya dekat dipijalai ke perintah benua Sarawak. Mansud kerja kutuk bak pengerami tuai bergulai ngau rakyat di Mulu Miri. Ia mengamadah ke kandang mulu dekat bisik kuasa karan 24 jam lebih datai bak tahun 2022 ila. Ia madah nengah skim mekal kuasa karan alternatif menua pesisir Sarawak. Semua kandang dur di menua pesisir dekat disedia ke kuasa karan ngau nak berbayar. Sarawak nagak 6 bilion ringgit hasil nyual produk hiliran industri kayu perabot lebih datai bak tahun 2030 hila. Tegalnya sapit Menteri Kebun Berandang Besai Gau Komoditi MPIC Datuk Willy Mongin madah ke menua Sarawak patut ngembuan strategi dikenang ada kemayuh lagi bala desainer ke biak umur di landia dikenak nyapai penyampau tagaknya. Dato' Willy madah ke MPIC seruran nyukung pengawak Sarawak dengan upis pemansang kayu ramuk pusaka ngangkat ke pengelandik pengerja pengawak laban bantu Sarawak ke menua Malaysia bak pengawak nyual rengka dalam rumah tiri gagak ngana kayu tak ke perabot. Agi mimit ianya seminat 1%. Dato' Willy bak sebengkah awam pengarang berita madah ke upis pemansang kayu ramuk Sarawak STIDC Kuching Siti Ari Company di Malaysia ti agi bisi hasil kayu asal. Ia kala itu Siti Ari peluang ke mana dikenak nyungkap pemansang pengawak ngagak perabot. Berbangaunya Direktur Pusat Reka Bentuk Sarawak, Saradek Dayang Nina Abang Bruce, madah nak kedia tu, bala desainer kebiak umur bak program tu udah bisik ngau masuk mayu bengkah pameran serta diberi penerang pasal industri tu. Saradek mega udah tentu kebagi menua alai nyual hasil industri tu bakal India, Dubai ngau Australia, dirinduk ke desain ari menua tu. 328,254 ikut orang hari Raban keterubah program imunisasi COVID-19 kebangsaan udah bujur nerima 2 dos tujuh vaksin sidak nak kemari. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Adam Babal madah bertimpuh ke sama 534,191 ikut orang udah nerima dos keterubah.
Tunggujung ke penyampau orang ke udah nerima dos keterubah gau kedua vaksin COVID-19 di Malaysia bangai 862,445 iku orang nakak kediah tu. Nitih ke penerang infografik tidi pekunsi bak Twitter ya, Datuk Seri Dr. Adam mandah ke lima buah menua nerima dos keterubah vaksinnya ke pemaduk mayuh ianya Selangor, Sarawak, Perak, Sabah gau Kuala Lumpur. Nitih ke langgur program imunisasi, timpuh renggat keterubah merik vaksin tidak berjalan ke Kenyawari bulan 2 nyentuk ke bulan 4 tu. Diungkup pengagai 500,000 ikut terabai menua yang kaum raban pengerai. 9.4 juta ikut orang ke umur 60 tahun ke atas raban rentan ngau sidak ke timpang peniau dekat berik tujuh vaksin COVID-19. Barenggat kedua program tu ke dekat diatur berengkah hari bulan tu nyentuk ke bulan 8. Lalu kira 14 juta ikut orang ke umur 18 tahun ke atas dekat nerima vaksinnya berengkah hari bulan 5 nyentuk ke bulan 2 tahun 2022 elak. Beri tujuh vaksin COVID-19 kebangsaan ianya pengawal dikena perintah nentu ke rakyat di Menuatu sama nerima vaksin. Vaksinnya diberi ngagai semua rakyat Menua Tempu ngau rakyat Menua Luar ke umur 18 tahun ke atas enggau anda berbayar. Program imunisasi COVID-19 ianya dikena numbuh ke imuniti kelompok. Pengawal bertujuh vaksin COVID-19 endang anda dipejal ngagai semua rakyat. Register direk ba aplikasi MySejahtera dikena ngambil tujuh vaksin. Sama-sama meh kita ngambil vaksin COVID-19. Besar meh kita ngetu ke pengekai penyakit tu. Jaga diri, jaga semua orang. Temu baru. Saritu Menua Sarawak bisik dua kes pemati ketegal COVID-19. Gunjung ke igit penyakit tu dah naban ke 116 ikut nyawa nakak kediah tu. Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak bak sebengkah penerang malah ke kes pemati ke 115 ianya sikut lelaki ari Menua Tumpu ia ke berumur 61 tahun. Kes tu dipasukkan ke hospital Sibu ketegal pedis dada. Kes tu tibisi penyakit bukai bakal darah tinggi, kemik manis, tungkul ati ngau tungkul sengayu ati raya ditetapkan nadai kena 5 hari bulan 4 tu tadi. Lalu kes pemati ke 116 ianya siko induk mega ari Menua Tok Empu ke berumur 86 tahun dipasukkan ke hospital Sibu ketegal bisik tabin. Persa RT-PCR sudah digagak ke alai kes tu ditemu positif kena 3 hari bulan 4 tu tadi serta ditetap kenadai kemari. Perbaknya upis pengerai Menua Sarawak Madaka saritu bisik dua kluster baru ianya kluster Jalan Bangunan Kerajaan Beluru dengan kluster Sungai Kawi Meradong. Saritu megak Menua Sarawak ngerikut ke 332 itik kes baru COVID-19 ke alai pelilih Meradong ngerikut ke penyampau ke pemaduk mayuh ianya 121 itik kes ditangkan ke Bintulu 48, Miri 43, Sibu 36 dengan Kuching 24 itik kes, ngujung ke penyampau kes positif di Menua Tok Manggai 18,496 itik kes. Dewan Benar Raya Kuching Utara DBKU nak ngatur bazar Ramadan ke tahun tu. Nitih ke penerang hari DBKU, madah pemutusnya digagak udah di berunding ke gaya pengekai COVID-19 di Sarawak. Tiga itik bazar tu ianya di satu Semarak ngau Sukmaria. DBKU madah risiko kaul rapat dan cukup besar ia kalai igit penyakit COVID-19 di pelabak ke ngelekai baru. Ngujung ke pengawal perintah di dekat munas gigit penyakitnya terjanggal pihak ajak. 91 ikut raban UPS Immigration bagi Menua Limbang. Udah berperusahaan air kemik dikena nentu ke UPSnya bersih dari penyalah dadah. Raban tu ianya pemesai ngau sidak kegawak ba upis ngau ari kompleks immigration, custom, quarantine ngau pengelikun ICQS Telungan ngau Pandaruan Limbang.
Kepala Baupiasnya Kaltom Ahmad madah inisiatifnya di Pejalai nyadi ke atur tumu dikena nagang pekaranya hari kemajak raya. Kelimpah hari dikena ngirik pemerhati-hati ngai Raban tu pasal dadah. Ketahu benar Mike penanggul. Kita buat saringan awal dan kita kenal pasti, so kita akan ambil tindakan. Sebenarnya kita lebih kepada tujuan untuk memastikan pegawai Jabatan Imigresen Bahagian Limbang bebas daripada penyalahgunaan najis dadah. Ya, maksud kerja aku tu, udah kenguluk program kesedaran awam UPS Immigration bagi menua Limbang, ya kediatur bergulai dengan UPS Pelilih Limbang dengan Agensi Penagang Penyalah Dadah Bangsa AADK Limbang, kediatur bat Dewan Bunga Raya Limbang. Berbang ngaunya, Kepala Pelilih Menua AADK Limbang, Opang Mleh, madah ke program dikumbain dur ngawak tip bersih hari penyalah dadah. Ndang inisiatif AADK dikena nyukung pengawal UPS Immigration bagi menua Limbang. Kami menggalakkan jabatan-jabatan lain ataupun sektor-sektor swasta di daerah Limbang ini untuk menggalakkan program seumpama ini dilaksanakan di tempat bertugas masing-masing supaya kita sama-sama dapat mencegah penyalahgunaan dadah di kalangan staf ataupun kaki tangan. Opang madah ke AADK ndak seminat numpu ngagai pengerja pengawal perintah ngau swasta tang megak ngagai semua orang. Berita yang tadi ngujung ke berita Aiban ke lemah itu. Anang dah ingat register diri ngau gambit tucuk vaksin COVID-19 ba Mai Sejahtera. Jaga diri, jaga semua orang. Ngau tu aku Harold Ken Michael madah ke diri. Ngumpul dulu.